Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Febrian, untuk trending topik yang ketiga kita hari ini, karena Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris memuji Presiden Joko Widodo dan kepemimpinan Indonesia sebagai tuan rumah KTT ke-43 ASEAN tahun ini. Membanggakan sekali tentunya ya, Valen. Kita akan lihat informasi yang seperti apa. Thank you for your leadership of ASEAN this year. As I shared with you last night, the meal, the production, the entertainment were almost beyond anything Hollywood could have pulled together. So I congratulate you and all of the work that went into a beautiful evening and a good and productive week. Di tengah pertemuan East Asia Summit atau KTT Asia Timur, Kamala menyebut apa yang ditampilkan Indonesia melebihi kemampuan Hollywood. Luar biasa sekali ya. Dan mendengar ungkapan Kamala Harris, Presiden Joko Widodo melempar senyum atas pujian tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga menggelar pertemuan bilateral dengan Kamala Harris. Dalam pertemuan tersebut, Kamala Harris menilai Indonesia adalah partner penting bagi Amerika Serikat. Kerjasama tersebut penting untuk membawa persemakmuran masing-masing negara dan Indo-Pasifik. We're almost beyond anything Hollywood could have pulled together. So I congratulate you and all of the work that went into a beautiful evening and a good and productive week. Thank you, Mr. President, and thank you for your leadership of ASEAN this year. As I share. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.